Kita beralih ke informasi selanjutnya. Setelah berkeliling di beberapa masjid, kali ini tim Tandon Berkah Ramadan Pinguin berkesempatan berbagi dengan Masjid Ummul Mukminin di Perumahan Baratajaya, Surabaya. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Masjid Ummul Mukminin, seperti namanya, yang berarti ibu orang mukmin, bukan sekedar nama belaka, namun memiliki arti yang mendalam terkait sejarah berdirinya masjid ini. Masjid Ummul Mukminin berawal dari sekumpulan ibu-ibu di perumahan sekitar Baratajaya yang prihatin dengan perkembangan remaja saat itu, sehingga para ibu ini berinisiatif membangun sebuah musholah atau masjid kecil ketika itu. Masjid Ummul Mukminin ini awalnya adalah masjid yang diprakarsai oleh ibu-ibu jamaah di masjid ini. Sebelumnya belum sebesar seperti sekarang ini. Ibu-ibu itu sudah menghimpun ibu-ibu yang ada di sekitar masjid, dan mereka berpikir bagaimana masjid ini bisa menjadi masjid yang besar dan bermanfaat bagi kalangan di sekitarnya. Sehingga dari kumpulan ibu-ibu itu menginspirasi untuk memberi nama masjid ini menjadi Masjid Ummul Mukminin. Mereka, ibu-ibu ini, tidak hanya menyumbangkan pikiran, tenaga, tapi juga menyumbangkan harta apa yang dia punya. Dengan adanya Tandon yang Pinguin yang Bapak bantukan kepada Masjid Ummul Mukminin, ya termasuk jamaah sini semua berterima kasih dengan ada tambahan baru Tandon yang sebelumnya Tandon lama sekitar tahun 1985 dipasang, sampai sekarang belum ada lagi tambahan. Dengan ada tambahan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk jemaah. Masjid Ummul Mukminin bisa disebut sebagai salah satu masjid yang secara serius turut berjuang dalam dunia pendidikan umat. Dalam setiap minggunya, masjid ini tak pernah sepi dengan kegiatan pengajian serta mengkaji keilmuan agama. Sementara itu, setelah melakukan persiapan, akhirnya pemasangan Tandon Berkah Ramadan Pinguin di Masjid Ummul Mukminin berjalan lancar, meskipun cuaca terasa cukup panas. Baik, memang untuk kebutuhan jamaah, yang dimana jamaah kita ini kalau sholat Jumat kurang lebih antara 700 jamaah, sehingga memerlukan fasilitas untuk berwudu, kami sangat berterima kasih sekali atas adanya bantuan berupa Tandon dari Berkah Tandon Pinguin ini, sehingga kami bisa menggunakan ini lebih memudahkan jamaah untuk bisa menggunakan air wudhu dengan mudah. Begitu kami sampaikan, mudah-mudahan Tandon ini bermanfaat bagi semua jamaah. Pemasangan tandon baru dari Berkah Ramadan bersama Pinguin ini diharapkan bisa mengatasi kurangnya air wudhu ketika jumlah jamaah yang sholat di masjid ini cukup banyak, seperti ketika sholat Jumat dan khususnya pada bulan suci Ramadan tahun ini. Tandon Berkah Ramadan semoga mampu menjadi berkah bagi kita semua dan tentunya bagi masjid yang mendapatkan tandon berkah dari Pinguin.